Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini yang dibawakan khas oleh Mega 3 dan Raya by Duri. Pada kali ini anda akan bersama saya Muhammad Iqmal sebagai pengacara anda, dan saya akan berkongsi beberapa tip yang sangat berguna bagi panduan dan langkah persediaan awal memiliki sebuah rumah. Seperti yang kita ketahui bahawa makanan, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal merupakan keperluan asas yang sangat penting untuk kehidupan. Bagi individu normal, pastinya anda inginkan rumah yang lebih selesa untuk diri dan keluarga anda. Pada kali ini, kita akan membincangkan perancangan perbelanjaan dan aturan kewangan untuk memiliki rumah. Berapa 5 langkah yang anda perlu ketahui sebelum anda memiliki sebuah rumah. Langkah yang pertama ialah anda perlu menentukan bajet harga rumah yang anda ingin beli. Hal ini merupakan perkara yang sangat penting dan perlu dinilai terlebih dahulu sebelum anda membeli rumah. Kerana harga rumah yang anda ingin beli hendaklah bersesuaian dengan kemampuan dan bajet anda. Di sini saya akan berkongsi cara pengiraan yang betul. Contoh, gaji anda, gaji pokok anda RM5,000, tolak dengan potongan tetap seperti peso, KWSP, anggaran dalam RM600. Potongan belanjaan harian, bil api, bil telefon, makanan, minuman, pendidikan dan pakaian berjumlah RM1,250. Potongan pinjaman daripada pihak bank, kereta, pinjaman peribadi, anggaran dalam RM700. Ini contoh pengiraannya, RM5,000 iaitu gaji pokok anda. Tolak dengan RM600 potongan tetap, tolak dengan belanjaan harian RM1,250, potongan pinjaman dengan pihak bank RM700. So, di sini akan anda akan mendapat jumlah RM2,450. RM2,450 merupakan satu kadar yang membolehkan anda menentukan saiz pinjaman anda. Untuk keterangan lanjut, anda boleh berhubung dengan mana-mana bank yang berdekatan. Penentuan bajet ini hendaklah dipandang serius agar dapat memastikan anda memiliki rumah yang lebih selamat dan terjamin. Itu dia langkah yang kami dapat kongsikan bersama anda pada episod kali ini. Terima kasih kerana menonton video ini dan pastikan anda terus menonton video ini untuk mengetahui langkah seterusnya di episod akan datang.